200. Berapa biji, Pak? 3 likur. 3 likur 23 harganya 200. Ini belum ditawar ya. Ini 23 200.000. Ukuran mini, Bu, tapi matang banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini kita masih di Pasar Pasrepan Pasuruan, dan kita akan melihat suasana pagi hari saat banyak warga yang sudah ngeborong dan tinggal hanya beberapa ini ya lokasi, dan sebagian juga sudah bubar karena sudah pada laku, termasuk di vlog sebelumnya. Dan seperti inilah suasana sekitar jam 7:30 ya, jadi sudah banyak pengunjung pedagangnya. Dan kita akan melihat suasana Pasar Pasrepan, dan ini masih belum laku ya. Ini 45 ada yang di sini, masih parkirnya agak susah. Ini tadi pedagang bisa masuk ke dalam, kecuali kita datang pagi hari. Kita sudah ada pembeli itu dibawa, mungkin nanti mau dikirim ke luar kota kalau yang seperti itu ya, seperti tadi. Kita jalan sebentar ke depan untuk melihat suasana pagi hari di Pasar Pasrepan. Kita sebentar dulu. Jadi kalaupun kita datang dari luar kota dan datang ke pasar ini, kita ngeborong, yang penting jangan tanggung ya belinya, kita bawa ya satu pickup penuh, pasti harganya makin murah. Jadi kalau kita cuma bawa satu ikat segini ya, harganya nggak semurah seperti yang kebanyakan orang bilangin ya. Kalau di sini dapat harga 2.500 per biji, itu kalau kita ngeborong banyak. Nah kalau cuma bawa satu ikat, harganya Mas, segini nih harganya berapa nih Mas? Kalau ngambil satu, bukan borongan, kalau borongan harganya berapa ini, Mas? 150. 150 segini, yang ini ya? 250. 250. Ini lokal. Lokal. Kalau borongan pasti lebih murah ya. Jadi bagi teman-teman kalau mau harga yang lebih murah, beli banyak ya. Mantap. Dan untuk ke rasanya pasti manis, walaupun ini durian lokal. Mantap. Jadi ciri-cirinya harga durian murah itu pasti bentuknya kecil ya. Itu bisa kita dapat kalau dihitung per bijinya 2.500 sampai 3.000. Tapi kalau yang seperti ini pasti lebih mahal karena dari segi ukuran dan juga jenis duriannya pasti lebih bagus. Kita jalan ke depan sebentar guys untuk melihat suasana pagi hari di sekitar Pasar Pasrepan. Sebagian juga sudah ada laku ya. Lokal, tapi lokal nomor satu ini. Mantap. Kita jalan sebentar. Ini udah diborong semua ya. Jadi pembelinya sudah datang ke sini, tinggal dikirim. Ini juga. Bagi teman-teman yang mau datang ke Pasar Pasrepan, kita harus datang antara hari Sabtu dan Selasa ya. Ini pasarannya memang khusus pasaran buah-buahan dari Selasa dan Sabtu. Di luar hari itu ada, tapi nggak tahu banyak. Baunya mantap. Ini anak saya nggak suka ya durian. Paling gak suka sama baunya. Nah kalau yang besar, bagi yang tahu ini jenis durian apa, ini besar banget nih, mantap. Nah kalau yang murah di depan, kita lihat yang di depan itu ya. Mana kan mau ngurung.
Duriannya ukurannya rata-rata kecil-kecil dan kayaknya sudah matang semua, dan ya kalau yang kuning matang banget ya. Pak, yang ini berapa? Senapa nih, Pak? Ini. Iya. 200. Berapa biji, Pak? 3 likur. 3 likur 23, harganya 200. Ini belum ditawar ya. Ini 23 200.000. Ukuran ini tapi matang banget ya. Ini harga segini 200.000. Ini belum ditawar dan kita belum ambil banyak. Kalau kita ngambil banyak pasti harganya lebih murah. Pak, ini beda duriannya. Tadi lo orang yang kalah gua tambah jendela. Ternyata setelah beberapa menit makin banyak orang yang datang ya, mungkin karena tadi telah di jalan. Durian semua. Ini yang baru datang ya. Ini baru datang, barang baru, dan duriannya juga macam-macam ya. Jadi nggak satu ini. Jadi ada beberapa jenis durian. Nah guys, karena ini area lokasi pedagang. Ya, Baroka, jual, masih lancar. Kelenon mbak, kelenon mbak. Tadi sebenarnya sudah mau habis dan ternyata datang lagi barang baru. Mantap. Nah, ini enggak tahu durian. Pak, ini durian apa ini, Pak? Jenis lokal orange. Bukan? Orange. Orange. Oh, segini berapa harganya, Pak? 30. Per bijinya maksudnya? Per bijinya 30. Ya. Oh, ini durian orange ya. Ini lokal dari Pasuruan juga, Pak? Enggak, Pak. Dari Pasuruan, bukan? Dari luar. Pasuruan. Oh, oke. Okay. Ini orange sebentar ya. Ini harganya per bijinya 30. Kecil ya, Pak ya? Beda ukurannya, saya kurang tahu untuk jenis durian ini. Tapi nanti malah ya. 30. Belum, Bu. Ini, Bu. Kira, Pak. Tambah lebih larang. Katanya ini ya, lebih mahal. Beli durian dan juga nangka dan mangga rambutan ya. Kita sekarang tinggal loading dan dibawa pulang. Oke, Pak. Sekian dulu vlognya kali ini. Kita sambung lagi nanti di vlog selanjutnya. Sebelum saya menutup video ini, saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah dimudahkan jalan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.